Perkara yang buruk boleh menjadi baik jika ada usaha untuk berubah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar, koma? Nak jumpa orang yang baik-baik dalam dunia sekarang ni bukan mudah. Yang banyaknya jadi scammer. Bayangkan yang disiarkan di dalam TV. Jumlah warga emas yang menjadi mangsa kepada scammer sangat meningkat. Tapi dalam banyak-banyak penipuan dan scammer itu, kita jumpa dengan manusia-manusia yang baik, yang mempunyai jiwa untuk membantu sesama manusia. Saya bukannya ustaz ataupun pihak berkuasa yang berhak mengambil tindakan terhadap mereka. Saya melaksanakan tanggungjawab dan keprihatinan terhadap kesulitan pasangan yang menjaga anak yang mempunyai penyakit kronik. Itulah luahan seorang usahawan kereta. Hebat orangnya yang membantu pasangan viral itu tanpa syarat. Walaupun kemudiannya beliau tahu pasangan tersebut belum bernikah. Pada beliau itu sejarah silam, katanya. Perkara yang buruk boleh menjadi baik jika ada usaha untuk berubah, katanya. Mungkin atas adanya usaha dan doa orang-orang seperti inilah kita dengar cerita pasangan tersebut akan bernikah pada 28 Mei. Mungkin itulah usaha untuk berubah ke arah kebaikan. Semua ini ketentuan Tuhan, kata usahawan tersebut. Kemudian faktor viral juga memainkan peranan. Oleh kerana faktor viral jugalah dia membantu. Dan kerana viral ini jugalah mungkin pasangan tersebut mahu untuk berubah. Marilah kita berikan semangat baru kepada mereka dan doakan kebaikan untuk mereka, kata usahawan ini. Inilah orang yang dimaksudkan, usahawan Daniel Fidaus, yang mengendalikan perniagaan kereta terpakai di Jalan Langga Alustar, Kedah. Sebenarnya semangat inilah yang sepatutnya ada di kalangan rakyat Malaysia. Sebelum ini juga tular kisah manusia-manusia baik ini, seorang lelaki Cina yang membesarkan 3 orang anak Melayu selama 16 tahun. Lama tu. Itulah dia Uncle Mike, yang katanya ketiga-tiga anak Melayu ini merupakan anak yatim piatu. Dia jaga seperti anak sendiri, termasuk memberikan pendidikan agama. Sekarang ketiga-tiga anak itu telah pun dewasa, yang bernama Rafi, Rashid dan juga Rahman. Mungkin ramai yang tak tahu, nun jauh di sana ada manusia-manusia yang begitu baik hati dan mencurahkan bakti serta kebaikan sesama manusia. Dan inilah hero-hero yang tidak didendangkan.